Selamat berjumpa lagi sahabat lisensi antivirus Kali ini kita pengen review ya Kita ada fan Fan prosesor dari merek SigmaTek ya SigmaTek itu sekarang udah berubah jadi Sagatek ya untuk fannya tuh Ada dia keterangannya SigmaTek tuh Sigma Tech to Sigma ya Jadi uh, saya nulis brandnya kalau di lapak-lapak tuh SigmaTek Tech Sagatec ya Biar orang tahu ya jadi Nah kita lihat dulu dari speknya ya ini selain sebelum speknya harganya di pasaran kurang lebih range-nya sekitar 140.000 ya. Kodenya EN47055, bahannya itu standar aluminium alloy. Ukurannya 12 kali 12 dikali ketebalannya 7 ya ini ya. Oke, TDP-nya 95 watt. Kemudian eh, yang paling umum kita ketahui perlu adalah ini rpm ya, 1500 RPM ya. Oke, kadang-kadang orang ada yang penasaran mau yang fan-nya kenceng gitu. Padahal fan kenceng itu kalau fan-nya nggak bagus, juga berisik, ya. Nah, ini kita lihat kemasannya. Ada installation guide. Kemudian ada kartu garansi, ya. Oke, okay. kartu garansi. Nah. Oke. Okay. Nah, ini ada bracketnya. Dapat satu set screw bolt ya. Nah, ini fan-nya ya Kita lihat ya, siripnya ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada sirip 9 dengan logo Sigmatic di tengah ya Warnanya putih, tapi putihnya putih susu gitu ya Oke okay. Nah, kalau dilihat kemudian eh, di sini Ini bahannya plastik di sini, oke okay. Tuh, bahannya plastik ya Bisa dilihat ya, nah Kemudian di bawahnya ini ada nih ya Ini ada bentuknya kayak sirip-sirip gitu dia model kayak sirip-sirip, ini kayak digabungin, ditumpuk gitu, seputarnya, sampai bawah ya. Ini unik, desain ini unik ya. Jadi kalau misalnya uh, casing, dia berdiri begini nih kelihatannya ini nanti ya. Oke, okay? nah dia berdiri gini. Bagus kok ini, ini uh, salah satu fan CPU yang paling laris ini di pasaran ya. merek baru tapi laris ya. Bawahnya dia kita lihat nih, hmm, apakah udah ada headsingnya, udah ada ininya? Kita lihat dulu pastanya. Oh, belum ada. Dia polosan ya pastanya ya. Masih belum ada pasta dan dari paketnya juga nggak ada pasta, nggak ada nggak ya? Coba kita lihat ya. Oh, ada nih. Ini ada thermal ya dipisah ya. Jadi nanti thermal grease-nya disobek, dipasang ke sini. Oke. Okay. Nah. Nanti kita akan lihat uh, nyala RGB-nya seperti apa ya, oke? Okay. Nah ya, yeah. tapi recommended kok ya. Yeah. Oh iya, yeah. kita melihat lagi colokannya, colokan powernya ini menggunakan PWM 3 pin ya, yeah. oke? Okay. PWM 3 pin. Ini nggak ada converter lagi, di dalamnya pure PWM 3 pin, oke? Okay. Terlanjut ya, yeah. kita lihat nyala lampunya gimana ya, yeah. oke? Okay. Oke, okay. ini bisa dilihat ya, yeah. ini contoh dari SigmaTech wind power 964 ya ee, jadi ini beda dengan sigma Apache Plus kalau yang Apache Plus kan tadi fix atau static RGB kalau yang wind power ini dia lebih ke dinamis ya ee, bisa berubah-berubah lampu RGB nya ya ini punya banyak pola ini bisa kita lihat aja ya langsung ya ini saya deketin ya nah nih oke okay. oke okay, ini ya tuh kita amatin dulu selama satu menit ya kayak apa aja sih polanya ya nah nanti um, video ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang mencari Fun uh, fan heatsink ya sorry fan prosesor tepatnya ya kurang lebih ini harganya mainnya di angka sekitar 290 ribu lah kurang lebih di sekitar itulah ya ini oke okay kok worth it bahannya bagus uh, Sigma Tech. Ini wajib nih saya tawarin ke customer-customer saya yang mau PC, yang nyari nyari headsync, Bahwa ada headsync bagus loh ini loh, Sigmatek ini Oke okay banget pokoknya, oke? Okay? Ini dulu ya uh, Review kita kali ini, jangan lupa bantu like dan subscribe Untuk uh, Review produk kita ya Kita lebih ngelihat gimana tampilan, gimana stylenya, gimana Uh, kalau dia nyala lampu RGB ya, kita nggak ngompa- ngom apa, mengkomparasi beberapa produk, ngelihat mana yang lebih bagus, yang lebih kenceng RPM, nggak, nggak nyampe begitu, tapi kita lebih ke overview produk aja lah. Oke, okay, sekian dulu, thank you.